selama 3 tahun. Nopo iki? Baru tahu ngapa toh? Kelemahan singa ada di kaki kirinya. What? Jadi kalau ketemu singa jangan lari. Tarik kaki kirinya dan pegang sampai lemas. Dasmu. Tuhan menutup aibku, tapi keluargaku meng-roastingnya di depan tamu. Nah, saya kalau makan suka nggak dihabisin, itu bukan karena kenyang, tapi sengaja biar nasinya nangis terus minta dipeluti. Aku harus bosen karena jokes bapak-bapak untuk terus dan soalnya jangan anjing. Saya pacar Julian toh. Ijin angkatan kudu nguyen ra iso nguyu peksen nguyen ra lucu pancen aku ra niat nglucu ya. Ya wis koyo biasane aku arep ngajak jenengan dinggo nontoni orang-orang yang ada di internet ya. Terus buat kamu yang belum nge-add Facebook saya atau media sosial saya yang lainnya, kamu bisa langsung aja masuk di link di deskripsi itu ya. Ya udah deh, kamu bisa ngetek-ngetek saya kalau ada konten-konten yang lucu-lucu gitu di media sosial, oke? Okay? Ya udah langsung aja kita masuk ke kontennya, motherfucker. Orang susah balik kerja kontrakannya kebobolan maling, motor ama barang berharga pada hilang semua, datang-datang udah pada amburadul semua, padahal udah digembok dan dikunci daerah Cikarang Utara Pasir Gembong. Tolong mas kos mbak kos yang berdomisili di sekitar Cikarang barangkali ngelihat motor dengan info sebagai berikut, tolong diamanin, bonyokin dikit nggak apa-apa. Ya cah, sopo sing kuruh cah, kimo alamatnya wis tak wacak ke ya, tempatnya seperti ini ya. Ya iki nomor seri yo. Tua tenan dhewe. Wis ya. Ya, saya membantu orang ini biar ketemu ya motornya sama barang-barangnya yang itulah pokoknya. Aku ngopo to iki? Ayo golek sing lucu-lucu lah, malah golek malebih. Rasa dibelas. Tadi saya cuma ngebantu aja, nge-share aja ya, kali aja jenengan menemukan barang-barangnya masnya kayak gitu. Ya udah yo. Lanjut yo nyari yang lucu-lucu yo. Jangan miss call ya, pokoknya nanti aku kabarin, soalnya dia sampai sekarang belum istirahat, pokoknya tunggu dia pulang dan kembali kerja aku kabarin kamu, oke paham kan? Ayo, ada apa ini, ayo, indahnya perselingkuhan. Woy, kok ingin ini kepercaya, cah? Ini gimana? Bau-bau settingan kayak, males ah, bau-bau pengaturan ki. Woi. Ya, kita lihat para teman-teman avatar sedang main layang-layang. Avatar dak semua avatar. Avatar goblok. Matamu jelenge angine. Cepat mabit. Avatar layangan. Lungan koyo asu lah, ngene nang ngribut-ngributi wong tok. Pikirnya lagi ngulu ke fenomena alam baru goblok. Alam baru. Lagi avatar iso layangan lah model zaman siki. Kan kepriwe? Cocokmu cerewet. Ket kau. Ikat orang koyo asu koyo dia. Ngapak momen ya Allah Gusti. Alam baru, avatar ndak semua avatar. Kalau ini yang gue kau ini potongan kau ini yang tadi kalau ke avatar harus apa mana? Rarusan aku apa des? Gak kerja. Iki masih pengangguran kayak lagi mau nyer nangkenang di nangken nganggur tuh. Repot mengi. Tipe sing nyablon mesti iki sing asli cah kerja. Ora yo. Yo pun iki. Jebule wis oleh kerjaan di. Karyawan apa? Kiki. Ra kerja ra itu 21 spek artis ugal-ugalan. Apa maksudnya? Ra kerja ra itu 21 spek artis ugal-ugalan. Anjir, aku gak jelas kayak aku jini paham nih, aku gak jelas nih. Ya wis, kyo mune. Mune, anggota dewan terhormat anjing kok apa sih? Oh, ini mau pilih kita. Oh ya lah. Iya anjir. Wis kerjanya dikerjain. Oh, pun sih. Astagfirullah. Tim gajul lawang kok. Oh. Iya aku paham tim gajah lawang. Saben gajah lawang langsung itu dicangkep Pak Mumbak Mungun. Sate aja menurut kita cah. Nek segone ora dintekke nggo pitike apa? Engko pitike bakal mati. Aku sing mung ngingu iwak cuma. Sapa sing harus segone tantem iki ne? Sing ra duwe ingon-ingon enjoyer. Apa sih?
Ya malah pitik tanggomu kok mungkin sing mati jan. Bapakku sing ternak pitik. Apa sih? Kita wis ora dipercaya deh kata-kata iki. Yen apa yen nek segone ora diintekke engko pitike bakal mati wis ora kanggo kuwi meneh kita bapak-bapak dan ibu-ibu zaman sekarang ngono lho. Mbok saiki bapak-bapak dan ibu-ibu ngaku kata-kata apa gen anake gelemangan apa gelem entekke sego sori. Sori ngomongku hampir blibet. Kenapa anak ayam enggak pernah jalan sama bapaknya, Pak? Ramudan. Aku perlu buka komentar ora iki. Iki jawabane bapak-bapak piye iki? Buka sewa ya. Karena ibu-ibu baru bapak-bapak. Oh iya. Ya. Ngerasa enggak level, Pak? Soalnya bapaknya mereka jago. Karena bapaknya keburu jadi pret chicken. Pret chicken. Ekonominya sulit. Ya berarti kayak Pak kan sing tanggung jawab ya Pak. Apa sing duwe sing alam bola. Aku harus ngomong angel banget kan. User akhirnya runo. Elo, oke tenan ki Pak Dini. Elo ge Pak. Itu apa? Itu hadiah sangko user lo bos. Elo lo iki. Rungkaruan wong iso ngetokke hadiah yo. Piye ra ngomong anji. Habis permen karet berapa? Yo. Teman saya dulu dapat baju, Pak. Oke. Okay. Melawan hukum. Akhirnya terkuak sudah mitos bertahun-tahun lamanya. Kukira dulu huruf N yang punya hanya Pak Presiden dan menteri-menteri yang ada di buku UUD 45. Dan teman-teman pada percaya begitu saja. Wis cukup. Ayo Pak Serbu, ada promo makan gratis piye-piye. Bakso semen semar mesem, sorry. Blitar. Bawa pacar diskon 10%, bawa istri diskon 20%, bawa pacar sama istri makan gratis, maaf jomblo enggak diskon. Iki aja ngasih bapak-bapak ngulik pacar meneh tinggu mangan nang bakso semar mesem Blitar. Bapaknya ngapain datang ini? Bisa bapak-bapak banget ya. Apa lah Solo gimana sih stadion Manahan dipakai sepak bola? Nanti itu. Tapi itu gini. Terus orang yang lagi nyari jati diri harus ke Semarang gitu, Pak. Gini itu maksudnya. Gitu. Iya nih, kebetulan saya posisi dekat jati diri. Oh nangkono enek daerah jenenge jati diri. Tansi. Yalah, aku lagi lemot lagi bos, utaku bos. Sorry bos. Solo sendiri ya, Pak. Solo saudaranya Surakarta ya, Pak. Ora bos. Surakarta itu perkawinan antara Surabaya dan Jakarta. Apa mene teori kok ngendi mene? Ayo Pak, mabar PUBG main Solo. Komentar keren lah. Solo juga stasiunnya balapan Pak. Sampai sekarang gak tahu siapa yang menang. Sekarang udah gak Solo lagi. Udah gak punya grup sekarang. Ya, gitu. Betul, aku mati lemot udah. Soalnya yang dimaksud ini dewe, aku nonton maksudnya, yowit lah. Disini ini jokes biasa wae lho, tinggal ngomong soalnya ini biasa wae lho. Tapi yang mau coba komentarnya sama Facebook di luar, nunggu kabir aku. Apa ini? Pak Ica emang kreatif. Apa sih? Kegiatan yang pada kuliah, ya lucu-lucu ini deh. Bersama kuliah membangun cinta sejati, oke, siap. Semen aja aku aduk, apalagi ke... Apa ini beneran Pak Ijal nama panggilannya pas masang keramik. Ini keramik ini I love Ciput dan ini tinggalnya Pak Ijal mesti logo ini Pak Ijal. Pak, apakah betul semakin bulat perut yang kita miliki semakin oval nada kentut yang mampu kita hasilkan? Aku ramu. Gue takon dokter wae deh. Takon kau yang ngene iki nang grup bapak-bapak ilu jawabane nggih ngene. Nyeleneh-nyeleneh kae ta kok tidak juga, Pak. Itu Pak Zulkifli perutnya rata, nada kentutnya di nada dasar. Apa sih? Anjing. Pak, kadang heran sama NASA bikin teleskop kok mahal banget ya, Pak. Duitnya dari mana ya, Pak? Lagian ngapain sih
bikin teleskop mahal-mahal cuma buat ngambil foto luar angkasa. Padahal kan di Google banyak ya Pak, tinggal download aja ya Pak, gratis pula. Buka seiki apa info-info ini. Biaya pembuatan RP 142 triliun. Ini 8 fakta teleskop James Webb. Soting ngapain juga ya asuk. Fakta satu nggak guna. Biasalah Pak, anggaran kalau nggak dihabisin takut dipecat sama karyawan NASA. Mana kerjanya harian lagi. Apa iya Pak? Gue tau kerjanya NASA tuh. Kerjanya harian tuh. Iya kadang NASA ini ada nerd-nerdnya Pak. Hidupnya nggak praktis. Oke. Gimana Pak, kolesterol naik apa nambah? Apa tuh? Idul Adha telah usai, saatnya kembali ke setelan pabrik. Oke, mangane tempe karo tahu ngono. Oke, berdoa sehari lauk kambing gigiku sakit bangke. Tapi bukan mengandung kolesterol Pak, tapi mengandung anak ayam Pak. Ayo Pak liburan. Wah cocok terbekat no des anjing. Dapuranmu. Mutar. Wah, ini berbahaya, adegan berbahaya ini. Walaupun ceng gelut bocil, mending bikin rasa, Pak. Pengen nonton lagi. Ketika coli adalah sebuah cabang olahraga, temen gue. Sang juara, deh. Siapa yang menginginkannya, apa? Ayo ya, ayo jadi ya tim cocote. Sing marai pemuda-pemuda generasi-generasi ku cengeng ya lagumu kuwi nancanan blogok. Ngopo wong nesu-nesu. Minimal yang lagi masa penyembuhan radolanan HP sik Mas. Oh. Opo wong lagi tersakiti, Mas. Boy, orang genah ini. Kok apa? Kok aku sudah 1 jam belum paham-paham ya? Ngapa toh? 0,1 detik baru paham. Apa enek apa? Enek semua lah kur koyo ngene iki tok ngapain diposting jon-jon anjing. Terlalu lucu no. Pak kasihan Pak Mas Yud niat hati ingin ngedet malah bayarin satu keluarga. Buat cewek yang udah punya suami tolonglah posting foto suaminya. Gue deman sama cewek di IG nggak ada foto sama suaminya pas ketemuan bawa suaminya cuk. Istana yang paling indah adalah di penjara apa toh? Harta yang paling berharga adalah bansos warga. Nani? Lagi bayai ngomong ke kok ngini gini deh. Maksudnya ngini gila. Waktu nyalon DPR RI Baliho sekota isinya wajah dia semua. Jadi menteri langsung mikir ngebalikin modal. Oh ngono. Pak ada yang nanya gini di kru sebelah, barangkali bapak-bapak di sini punya solusi khusus yang alumni teknik sipil, piye toh? Psikologi ID. Permisi Bun, saya mau tanya. Jadi ceritanya gini, suami saya tuh seminggu lebih yang lalu anunya habis kebentur dan aku juga nggak tahu dia di mana kebenturnya. Oke. Dan masalahnya setelah itu anunya suami keluar nanah setiap malam dan nggak berhenti sampai kini. Asli, kami aja udah 2 minggu lebih nggak ada HB pun hubungan badan. Oh ngono toh, ya sorry mohon infonya Bun, siapa tahu ada yang tahu obatnya. Aku udah berulang kali nyuruh dia berobat tapi dia nggak mau, maunya yang obat alami aja katanya. Iki sing cewek iki goblok iki bos, kira mudeng iki wong iki kandhane ono deh tulung deh. Azu iki genah kropno bemetu nang nggon bolongan liyane kaya kok. Iki ketoke sing cewek iki ra mudeng apa istilah iki apa sih anu alah apa to kayak Pak Broto bisa aja ya Pak piye-piye di rumah wis kalau mau cepat kaya kawin aja sama janda kaya. Ah, ya wis lah. Karepe dhewe lah. Karepe dhewe wis cukup semono wae lah. Wis cukup semono wae, matur nuwun sing njenengan terus ngancani aku nontone orang-orang yang ada di internet ya. Terus saya minta rekomendasi dari jenengan
buat ngetek saya di sosial media mana aja lah, di Facebook, di Instagram atau di mana aja lah, akun saya sudah ada di deskripsi ya. Ya udah, terus nyarinya yang lucu-lucu aja ya, tolonglah. Aku butuh hiburan bos, soalnya bos tiap hari bos. Oke, ya udah. Jangan lupa hashtag detik, jangan lupa hashtag detik terakhir. Terus iki tulisan apa? Tulisan komentar langsung wae. Siji loro telu. Gas. Yes!